Petilasan Sunan Bonang, yang berada di bawah Gunung Jaya, adalah salah satu bukit di deretan Bukit Jajar yang membentang dari Palimanan sampai Raja Galuh. Gunung Jaya, salah satu bukit yang dikeramatkan karena menyimpan berbagai kisah dan sejarah tentang perjuangan para wali untuk menyebarkan agama Islam. Tercatat beberapa tokoh besar yang terkait dengan situs Gunung Jaya, diantaranya Sunan Bonang, yang makomnya berada di kaki Gunung Jaya sebelah barat. Tokoh lainnya adalah Syekh Hasan Basri dan Syekh Mudakir, yang makomnya berada tak jauh dari puncak Gunung Jaya. Selain itu, ada juga tokoh lainnya, Mbah Buyut Raksawana dan Mbah Buyut Sepuh Secabadra, yang makomnya sebelah timur Gunung Jaya. Saat ini Kelayaban TV beserta tim sedang berada di petilasan Sunan Bonang dan sedang menuju petilasan Syekh Hasan Basri dan Syekh Madekur yang berada di puncak Gunung Jaya. Keunikan dari Gunung Jaya adalah di puncaknya terdapat sumur kejayaan. Keadaannya memang selalu kering tak berair, karena itu, jika ada yang mendapat atau menemukan sumur itu dalam keadaan berair, adalah pertanda besar cita-citanya akan tercapai. Wallahu a'lam. Selain sumur kejayaan, ada tempat unik lainnya di sisi timur Gunung Jaya, yaitu Batu Lawang. Jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel Kelayaban TV dapat berkembang dan tetap membuat konten tentang petilasan atau kebuyutan yang ada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Kelayaban TV sedang berada di Gunung Jaya. Gunung Jaya. Ini di puncak Gunung Jaya. Ketinggi di Desa Cupang. Cupang. Oh, Desa Cupang. Berarti desa bukan Gempol. Gunung Cupang ya, Pak? Ya, Desa Cupang. Desa Cupang, Kecamatan Gempol. Nah, di atas sana itu ada makam ya, Pak? Ya, makom. 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 Di situ ada makom. Makom siapa, Pak? Syekh Mudakir sama Kiai Haji Hasan Basri. Dia itu tokoh apa ya, Pak? Syekh itu berarti tokoh agama. Tokoh agama ya. Nah, itu pemirsa. Di sini tadi Bunda dari bawah ke atas itu sangat curam sekali, Pak. Lumayan melelahkan, Bunda. Aduh ya, Pak. Ya Allah. Pemirsa jangan lupa subscribe, like and comment di Kelayaban TV. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Pak Asep nih, karena tadi Bunda aduh sudah minta ampun nggak bisa atau nggak sanggup untuk naik ke atas lagi. Jadi tadi Pak Asep yang tadi ke atas ya, Pak? Iya, Bu. Gimana, Pak, suasananya di sana? Suasana, Pak, di atas pun, karena saya tadi naik dulu ke atas tuh, Bun, karena sendiri, jadi saya takut banyak monyet, Bun. Jadi saya nunggu dulu monyet itu turun, baru saya ke sumur, Bun. Di situ ada sumur, tapi udah kering. Nah, udah sumur, istirahat, tarik nafas, baru saya ke makamnya beliau. Itu turun dulu sekitar 100 meter lah kalau keturunan tuh, Bun. Di situ ada satu turun, ada dua makom itu, Bun. Yang sebelah kiri Kiai Hasan Basri, yang sebelah kanan Syekh Mudakir. Jadi beliau itu pernah singgah di sini. Ya. Karena makanya di sini ada petilasannya, betul, ya, Pak. Betul. Nah, di situ. Ini sangat terjal sekali ya, Pak. Iya, jalannya lumayan ekstrim, Bun. Tadi juga naik dari ke sini juga, ya Allah, lumayan banget menguras tenaga. Bah, kumaha, Bah? Suasana di sini, Bah? Sungguh, ya sejuk sih, Bun. Sore-sore begini mah, cuman ya untuk menuju ke sininya sangat ekstrim dan luar biasa melelahkan. Jadi nanti kita bahas siapa sih Syekh Mudakir itu, ya, Pak?
Kalau di sini terkenalnya Syekh Madak Anu, Madakur, Bu. Madakur. Syekh Madakur. Syekh Madakur. Nanti kita pemirsa, nanti kita akan bincang-bincang dengan Kuncen di sini ya, Pak. Untuk menjelaskan siapa Kuncen sih Pak Wanda. Siapa sih Syekh Mudakir atau Syekh Madakur itu? Apakah dia itu tokoh agama, apakah dia itu boleh dikatakan petakon ya, Pak? Ya. Gitu. Nah, di situ. Baik pemirsa, nanti kita akan ke bawah, kita akan temui Pak Kuncen atau juru kunci untuk wilayah sini ya, Pak. Jangan kemana-mana, tetap di Kelayaban TV. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Kuncen. Yuk, Pak. Bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ratna dari tim Kelayaban TV sekarang berada di Makom Sunan Bonang. Nah, di sini Bunda Ratna ditemani dengan Pak Kuncen, Papa Wanda. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pemirsa Kelayaban TV, nanti Bunda Ratna akan bincang-bincang dengan Pak Kuncen mengenai Makom Sunan Bonang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pak Wanda, sampunami Pak Wanda teng Sunan Bonang iki, Pak. Berkat tugas sampun 9 tahun. 9 tahun saya tugas di sini. Kalau mengenal situs Sunan Bonang, saya dari tahun 65. Saya sudah di sini. Jadi gini, Pak. Siapa sih, Pak, Sunan Bonang? Sunan Bonang itu putra dari Sunan Ampel. Yang katanya putra dari Sunan Ampel, kalau nama aslinya dia itu Maulana Makhdum Ibrahim, yang dari Gresik, ya. Setelah dia sering mengembangkan agama Islam lewat musik, lewat apa tabu-tabuan itu, gamelan, gamelan itu namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu karena tidak lepas kalau syiar Islam, syiar dakwah itu selalu bawa bonang, bawa kentungan. Yang artinya ya Sunan Bonang itu dikenal dengan nyanyiannya, suluknya, hidungnya itu Sunan Bonang. Jadi julukan Sunan Bonang itu adalah gelar, sebenarnya julukan aslinya Maulana Makhdum Ibrahim, yaitu putra dari Sunan Ampel. Itu kira-kira tahun berapa ya, Pak? Kalau menurut sejarah itu abad keberapa? Ya? Abad ke-15, 1528 itu wali-wali ada di daerah sini, Cirebon. Iya. 1528 itu lagi bergerak dakwahnya Sunan Gunung Jati, yaitu dibantu dengan Sunan Bonang, pengen mengislamkan wilayah Jawa Barat. Jadi pemirsa, Sunan Bonang itu, makom Sunan Bonang itu memang di Cirebon itu ada beberapa, terutama di yang paling ini di Gunung Jati, Gunung Sembung. Nah, di sini ada makom Sunan Bonang, berarti beliau itu pernah menapakkan kaki ya, di gunung ini apa ya? Gunung Jaya. Gunung Jaya. Ya. Nah ini wilayahnya di bukit ini, di kaki gunung, Gunung Jaya. Nah, Pak Kuncen, nanti kita akan lihat makomnya ya, Pak Kuncen. Boleh. Pak Kuncen, selama ini banyak penziarah ke sini, itu dari mana sih? Sebenarnya yang namanya ziarah ke sini dari penjuru wilayah Indonesia itu ada semua, dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu pernah hadir. Ya, contoh dari Medan, dari Aceh, dari Rio itu banyak. Semuanya sewaktu-waktu, bahkan dari Papua pun pernah ada serombongan dari Papua.
Ya, aslinya mungkin orang Jawa peran apa kerja di sana, nah menetap di Papua datang ke sini. Saya pun kaget ada orang Papua ke sini, karena orang Papua tuh kelihatannya begitu ya, nggak pakai baju, terus rambutnya keriting, ternyata orangnya cantik-cantik. Nah, itulah orang Papua yang dari ujung timur, bahkan dari Sulawesi banyak, Gorontalo, Goa banyak yang ke sini. Dari Kalimantan apalagi mayoritasnya orang Jawa Barat itu dari Indramayu. Indramayu, Majalengka, Cirebon, Subang, Kerawang itu banyak yang kemarin. Nah gini Pak, Pak Kuncen, maksud kedatangan kami tim Kelayaban TV ini ingin menguak sejarah. Iya. Atau ini mengenai tentang Sunan Bonang. Nah, sedikitnya boleh diceritakan. Iya. Jadi awal-awalnya Sunan Bonang, kenapa masyarakat banyak bertanya Sunan Bonang itu adanya di Tuban, Jawa Timur. Itu enggak? Itu aslinya. Bahkan kemarin juga saya sempat cerita dengan orang Madura. Kalau orang Madura datang ke sini berarti ini kiai orang Madura. Kenapa saya bisa menyebutkan begini? Karena Sunan Bonang itu waktu wafat, waktu meninggal itu adanya di Pulau Bawean Madura. Menurut sejarahnya. Nah, karena Sunan Bonang ini dikenal dengan orang yang ahli siar dakwah agama Islamnya paling luas. Itu di Bawean punya santrinya banyak. Di Kediri punya santrinya banyak, apalagi di Tuban. Nah, jadi Sunan Bonang pada waktu meninggal di Bawean itu sempat berebut antara santri Bawean, ini santri saya, guru saya. Kata orang Tuban, ini santri saya, guru saya, mesti dibawa jasadnya ke Tuban. Alhasil berebutan. Yang katanya santri Bawean itu merebut dapat kain kafan, kalau santri Tuban itu yang dapat adalah jasadnya. Ya. Setelah mau dimakamkan, dua-duanya ada jasadnya, ada kain kafannya. Maaf. Jadi yang namanya ilmu wali, biar anak murid, biar santrinya enggak saling berebut, enggak saling bertengkar, akhirnya ada semua. Di Bawean ada kain kapan sama jasadnya. Di Tuban ada kain kapan sama jasadnya. Alhasil kenapa Sunan Bonang ada di Cirebon? Kalau waktu sebelum adanya Islam di Cirebon, mungkin belum tersebar banyak agama Islam itu, masih di bawah, ya maaf-maaf nih, masih di bawah naungan Pajajaran. Pajajaran punya bawahan lagi di bawah naungan Prabu Cakraningrat, Pajajaran. Nah ini masih di bawah kekuasaan Pangeran Cakraningrat. Makanya dulu kan orang Cirebon tuh bayar upeti, bayar pajaknya ke Raja Galuh. Benar gak? Setelah turunnya Raden Walang Sungsang, setelah turunnya Pangeran Cakrabuana, itu Islam di Cirebon mulai berkembang. Walang Sungsang itu sama adiknya itu yang Rara Santang. Rara Santang setelah nyantri, setelah berguru, setelah haji ibadah haji ke sana, dapat jodoh yaitu Syahabdillah, yaitu yang rajanya Mesir, punya anak dua, satu Sarif Hidayatullah, kedua Sarif Nurul. Sudah sekian tahun Raja Abdillah itu meninggal wafat. Jadi tahta itu turun ke anak. Kata si ibunya, udah kamu yang jadi raja di Mesir. Sama Sarif Hidayatullah. Cuma Sarif Hidayatullah itu tak mau. Saya pengen menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jawa Dipa. Sudah kamu saja Sarif Nurullah. Sarif Nurullah menerima. Sarif Hidayatullah pulang menyebarkan agama Islam. Kan ini masih di bawah naungan kakek Pajajaran. Jadi akhirnya mau perang gimana, yang namanya cucu. Jadi alhasil dengan niat yang bergejolak pengen mengislamkan wilayah Jawa Barat, undanglah wali-wali dari Jawa, sahabat wali Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang diundang ke sini untuk bareng-bareng mengislamkan wilayah kekuasaan kakek. Alhasil yang katanya kalau rapat besar sekali ya, di puncak Gunung Ciremai, rapat segolongan itu rapat tadi itu di sumur itu tempatnya rapat besar para wali di Gunung Jaya. Itu sumur itu tempat duduk Sunan Bonang sebenarnya. Nah itu jadi
alhasil mungkin dengan kekuatan ilmunya wali-wali, ilmunya kiden-kiden, Sunan Bonang datang ke sini nggak sendirian, banyak pengikutnya tuh banyak, kayak satu Syekh Madepur, dua Hasan Basari, tiga Empu Supa di bawah, empat di atas angin. Di bawahnya lagi ada Kiraksawana, di bawahnya lagi ada Kisuradipa, di bawahnya lagi ada Syekh Dawud, ada Selabadra, ada Andaras Andaris, ada juga Tuan Minta Tuan Sagara, itu julukannya, ada lagi Surana Surana, itu konflik dengan pengikut Sunan Bonang. Nah, hasil alhamdulillah mungkin sudah waktu yang namanya sejarah. Ini Raja Galuh minggir, Pajajarannya minggir, Islam lah semua diceritakan. Nah, bekas wali singgah, bekas wali duduk itu boleh disebut apa? Mengeluarkan tanda-tanda itu karomah. Jadi dulunya nih buyut saya tuh pegawai kehutanan, buyut jarni saya tuh pegawai kehutanan yang setiap harinya keliling hutan menjaga hutan. Alhasil kalau capek mungkin duduk di sini. Di sini tuh ada dua gundukan tanah yang sering mengeluarkan cahaya, undung-undung rayap namanya. Ini ada cahaya biru, yang satu ini ada cahaya kuning merah. Apa sih? Orang dulu nggak bisa bertanya sama manusia lagi karena nggak ada orang kan. Ditirakatin itu. Ternyata hasil ada alamatnya itu. Ini bekasnya duduk dalam bola ini di depan. Nah tadi kan kita sempat ke atas ya, ke Gunung Jaya. Nah di situ ada beberapa makam ya. Nah itu ada kaitannya dengan Sunan Bonang. Ada jelas, karena itu tuh pengikut Sunan Bonang, santrinya Sunan Bonang itu Syekh Madepur sama Hasan Basari itu bawa dari Jawa, dari Mataram. Ya semua itu yang apa yang keramatnya banyak di sini tuh semua patilasan lah. Kayak Syekh Madepur, Hasan Basari juga patilasan. Empu Supa atas angin, Tiga Lembu juga patilasan. Sunan apa itu apa di bawah tuh Kiraksawana, Kisuradipa juga patilasan. Jadi mungkin tadinya pengikut Sunan Bonang santrinya gitu. Nah yang saya dengar ya Pak ya, dari beberapa yang tadi disebutkan itu saya mendengar mereka itu berada di Gunung Cermain. Iya, bisa jadi. Dan makamnya juga ada di sana. Jadi ada beberapa makam dekat kelereng Gunung Cermain. Makam batu juga. Makam. Berarti ada jasadnya di sana. Iya. Nah di atas itu makam ya. Ya makam ya, tepat rasanya. Jadi mungkin dulu waktu Sunan Bonang datang ke sini diiring sama santri-santrinya dan juga itu dibagi tugas yang katanya kata orang tua dulu tuh guru. Jadi Sunan Bonang ke sini siap bikin pekakas ada Empu Supa. Setiap bagian dakwah ada kiai atas angin, ada kiai Hasan Basari. Bahkan konon ceritanya itu di bawah lereng Gunung Jaya itu dibangun pesantren. Sampai sekarang orang sini bilang itu sama pesantren. Ada Cadas Ngampar itu bawahnya pesantren. Bahkan kalau secara kebetulan orang lewat malam-malam itu banyak suara terdengar ngaji. Anak-anak kecil ngaji. Kalau Cadas Ngampar itu ada di Gunung Cermai kan Pak? Ini di sini bawah ada Cadas Ngampar. Cadas semua. Ini kayak begini Ngampar. Iya. Yang itu di bawah Gunung Jaya dan sebelahnya itu ada Empu Supa, ada kiai atas angin. Nah di Gunung Cermai juga ada Pak Cadas Ngampar. Nah itu ada yang tadi yang Bapak tadi sebutkan Pak. Iya. Nah, itu misalnya di atas angin, itu sama saja dengan kisah barang. Mungkin orangnya satu dulu, nah, jadi kan banyak angin itu. Dari Cakla Buana, Pak. Iya, nah, itu kayak di Bondan, itu kisapu angin. Nah, kalau di sini di atas angin, ada lagi di daerah Cirebonnya tuh. Ada lagi apa tuh? Angin lagi tuh? Ya, kisambar angin. Kisambar angin. Mungkin orangnya sakit. Mungkin orangnya jadi satu, jadi ya. Kisambar angin itu dia datang dan pergi seperti angin. Iya benar. Tapi wujudnya manusia. Boleh dikatakan sampai sekarang juga beliau masih ada. Nah itu kehebatan orang-orang zaman dulu. Iya betul. Kalau zaman dulu
itu orangnya begini, boleh dikatakan sakti-sakti, tapi sekarang tidak ada yang sakti. Nah itu Pak Kuncen. Jadi ya itu sejarah Cirebon itu memang sekarang banyak sekali ya Pak Kuncen. Ya, ya namanya makom-makom juga banyak. Maksudnya ada makom di sana sini itu maksudnya untuk mengenang, mengenang jasa-jasa beliau gitu. Nah di situ Pak. Pak Pilah sebenarnya. Ya tadi kita sudah ke sana Pak Pak Kuncen. Ya alhamdulillah lumayan berat jalannya, saya juga sampai tergopoh-gopoh. Nah itu tapi saking karena penasaran gitu ya, penasaran ingin tahuan ya akhirnya kita memaksakan diri untuk datang ke sana gitu. Nah di situ ya, nah sekarang saya mau tanya, banyak sekali kejadian-kejadian yang dilalui. Jadi contohnya begini, itu namanya Gunung Jaya. Kalau orang bilang desa Cupang itu bukan untuk kita. Cupang itu dalam arti singkatan suku pangan. Suku pangan. Satu ya. Orang sini zaman dulu nggak ada istilah kata kelaparan, nggak ada. Ya. Cukup selalu cukup pangan, bahkan masih bisa ngasih ke tetangga desa. Keduanya itu Gunung Jaya. Namanya Gunung Jaya itu kalau orang bisa naik ke atasnya berarti miliknya, mudah-mudahan jaya. Amin. Berdoa yang lebih dekat lagi sama Allah kan begitu. Ya karena ketinggian. Iya, lebih tinggi kita berdoa, lebih dekat kita menghadap sama Sang Holik kan gitu. Jadi artinya mudah-mudahan orang yang naik ke puncak Jaya, ke Gunung Jaya itu miliknya jaya, hidupnya jaya kayak gitu. Memang perjuangannya enggak gampang. Perjuangan naik Gunung Jaya itu ya kembang-kembis napasnya. Cuman alhamdulillah kalau nyampe, mudah-mudahan milik kita jaya, kehidupan kita jaya, kan kayak gitu. Nah jadi, ini Pak Kuncen yang iya. Saya tanyakan tuh, sama dekur tuh apa dengan semudah itu sama kan? Walau alam Pak, jadi begini, ada kiai, ada sejarah itu. Iya. Pak Kiai Jombang itu mengatakan begini Pak Kunci, kalau di Jawa Timur itu namanya Syekh Madekur. Setelah pindah ke Jawa Barat, Syekh Madekur itu orang sama orang sama. Tancapkan tongkat satu di gunung Jawa Timur, Gunung Semeru. Tancapkan di Jawa Barat yaitu di Gunung Jaya. Tancapkan lagi satu tongkat itu di Gunung Santri Banten, makanya kuatlah tanah Jawa. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan karomah-karomah orang-orang yang hebat dulu, daerah kita bisa terjaga aman hingga sampai hancur dan kayak gitu. Jadi mungkin dengan sejarah-sejarah orang dulu itu bisa untuk dikenal sama kita-kita yang sebagai generasi penerus itu ya seperti itu. Cuman kita kan kadangkala orang menganggapnya zaman sekarang tuh aneh. Datang ke tempat, satu tempat itu yang mintanya aneh. Jadi online lah. Jadi gini Pak, tadi yang saya lihat ya, kalau dengan mata biasa itu hanya ini saya pemandangan yang indah. Tapi kalau kita melihat secara batin, itu betul-betul itu gudang itu. Apalagi nanti kalau pindah ke Batu Lawang, itu sebenarnya pintu kita. Tadi saya sempat melihat, makanya tadi saya berhenti di situ. Di situ seperti ada pintu, tapi hitam ya, hitam pakat. Nah itu pintu itu yang saya rasakan itu untuk menuju dunia lain. Jadi alam lain. Nah tadi saya juga sempat bertemu dengan kakek-kakek di sana. Saya melihat ada kakek-kakek di sana, tapi beliau itu menghentikan saya. Sudah di sini saja. Makanya saya duduk di situ. Nah setelah itu saya melihat ada perempuan, tiga perempuan membawa semacam itu air tuh Pak. Itu isinya air karena saya melihat ada air tumpah ya dari buyung tempat air itu ada tiga perempuan, tapi yang satu itu noleh ke saya, yang satunya dia turun itu enak banget Pak, seperti tidak biasa. Nah seperti
Kalau tadi saya susah ya mau turun aja harus dipegangin gitu ya. Tapi saya melihat perempuan tadi tidak turun enak sekali, seperti renang. Nah itu yang tadi saya ke atas saya berjumpa dengan beliau. Kalau monyet sih udah ada tadi juga. Itu siapa tuh monyet itu? Saya sempat ini sih ya, sempat ini, tapi beliau cuma berkata sudah di sini saja. Nah, di sini kan nih baik. Si kakeknya itu. Pun pergi wanok, ya makanya saya sudah sudahi saya duduk di situ. Tapi kita nggak ini, nggak apa, tidak ada kontak bicara supaya. Tapi karena mungkin saya kaget, saya merasa kaget gitu ya. Jadi saya boleh dikatakan ya keadaan apa ya bingung ya. Blank. Gitu. Ya karena di sebelah saya itu ya kakek-kakek. Nah tadi saya sempat waktu turun juga beliau ikutin gitu. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Kuncen. Apa Pak Kuncen sering melihat kaki-kaki? Kalau sering sih enggak ya, pernah ya. Jadi artinya orang-orang yang disambut dengan di luar nalar seperti ketemu sama manusia, ketemu sama karya itu memang semua juga hal-hal yang gaib di situ. Dan alhamdulillah menyambut kita dengan baik. Biasanya, kalaupun tidak kelihatan jenisnya, itu biasanya tercium aroma bawang, aroma bunga, aroma minyak wangi, gitu. Itu berarti kita itu disambut, ada, kan gitu. Jadi apalagi yang dipertemukan dengan ya kayak jenisnya gitu, ya udah ucapan alhamdulillah yang penting kita kan enggak. Enggak yang aneh-aneh kan. Kalau dia istilahnya nyambut baik, kita istilahnya sambut baik. Tapi yang penting kita enggak minta yang aneh-aneh ya, insya Allah jaya kita nanti. Amin. Nah itu yang saya tertariknya tadi, tongkatnya itu. Aneh apa itu? Ya, dia pakai tongkat. Tongkatnya itu bagus. Tapi ada sedikit lubang-lubang di tongkatnya itu. Nah terus yang saya ya mungkin mata saya itu tertarik sekali dengan tongkatnya itu. Tapi tongkatnya itu tidak ada lubungan, cuma tongkat lurus saja, cuma di atas itu besar, di bawahnya mengecil. Nah itu kakeknya itu kurus bah, kakek itu kurus, pakai bajunya baju bukan kak, apa sih, pakai baju hitam itu. Nah, tapi waktu kita turun juga dia mengikut tiba-tiba langsung. Nah, dengan kemungkinan seperti itu mungkin dia sering kesini, datang kesini ya Pak. Betul. Nah, bahkan kalau menurut saya kalau dia sering menampakkan berarti ya ada beberapa orang lah pasti mengetahui. Pernah ya juga. Termasuk mungkin Pak Kuncen lah. Ya. Jadi sebenarnya begini, artinya saya itu bukan takabur. Saya kadangkala yang dipesan sama tamu ini, ziarah itu artinya kan datang dan kerindu. Dan satu keduanya orang yang mau naik ke gunung itu minimalnya ada izin dari saya. Maksudnya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya karena apa? Bukan saja kata saya, gaib pun di atas, buyut pun di atas pesan. Kalau orang yang datang ke sini tanpa diizinkan Pak Kunci, itu mungkin kalau terjadi apa-apa itu minta izin dulu. Berapa orang yang datang ke sana nyelonong sendiri dipertemukan diusir. Kenapa kamu nggak izin Pak Kunci? Tanya yang punya kitab, yang punya kunci itu orangnya. Jadi saya ini bukan orang yang pengen dihormatin, bukan Pak. Betul, tapi perasaan ya, saya etika. Nah, ini Pak Kuncen. Ada lagi yang saya lihat di sini. Itu sosok perempuan. Ya, tadi juga sudah ada suara-suara ya di belakang. Tadi dia menampakkan di Indonesia. Nah, itu sering kali. Dia datang ke sini hari ini. Jadi begini Bun, artinya di tempat begini ini kayaknya udah
pasarnya pemegang. Cuman alhamdulillah tidak pernah menampakkan hal-hal yang menyeramkan, yang menakutkan. Artinya biasa saja. Saya kan sering minta, sering doa. Ya Allah, moga-moga orang yang datang ke situ betah. Alhamdulillah, yang katanya kalau datang ke sini itu adem, tenang, gitu. Kan? Jadi kalau di sini sering ada penampakan, sering itu, dan mungkin orang pada takut. Orang ibu-ibu sendirian aja di sini berani. Apalagi orang cowok laki-laki. Saya sendiri di sini, gua ada tamu nih, pulang semua mau lebaran. Saya tidur di sini. Itu suara yang aneh-aneh banyak. Suara ramai dari atas. Turun. Wah, ada rombongan kira-kira 7-8 orang ada. Saya senter pakai bapak. Cuk, sepi, gak ada orang. Saya tiduran lagi di sini. Ramai di bak mandi. Pada cuci kaki. Pada ketawa-ketawa, pada ya main siram-siram. Saya penasaran, senter lagi pakai baket, melompong semua. Ya ada. Enggak. Oh, berarti orang yang dari atas mungkin nengokin. Iya. Hanya itu saja, saya yang istilahnya. Enggak berprasangka yang aneh-aneh. Dan pun sama tamu enggak pernah bilang apa. Kalau di sini tuh ada itu, ada ini. Sebenarnya kalau di korek masalah sejarah. Sejarah orang pun yang paling jahat. Cuma saya enggak bilang, kalau nanti bilang nanti dikorek-korek nanti sama kamu. Pada kecil Sunan paling kaya. Kenapa? Kan dalam sejarah dia tunjuk pohon jadi emas. Dia tunjuk batu jadi emas. Kan begitu, itu di atas Pak. Kalau secara orang yang secara kebetulan, itu semua yang di atas semua. Terus saya enggak pernah bilang bahwa di situ ada harta karun itu. Enggak. Karena Pak, orang zaman sekarang ini nanti terus serakan lagi. Tapi tujuannya apa sih? Nyimpang. Rusak itu nantinya. Makanya nih orang yang sumur itu waktu kemak bulan satu tutup. Nah, yang kesininya kan itu di keramik baru tuh. Gromo itu 3 orang masuk. Cuman saya pikir nih kalau diterusin nggak buru-buru ditutup ini bisa rusak nih. Ini alam, kenapa batu segede kepala dibawa, batu segede helm dibawa. Nah ini tujuannya buat apa jimat? Akhirnya kan rusak nih. Musrik ya? Nah, tutup, beli pasir sekubik, beli semen 4 sak, beli keramik 2 dus. So, tutup rame-rame itu, ditutup, dirapihin lagi. Alhamdulillah, jadi kalau orang yang istilahnya mau ziarah aja. Walaupun ada airnya, ya boleh diambil. Tapi kalau merusak lingkungan situ, waduh, nanti alamnya bisa rusak nanti. Bisa jadi nanti kuburan juga habis keramiknya itu. Jadi makanya satu itu. Alhamdulillah sekarang udah rapi lagi. Dan juga kemarin-kemarin yang lain itu banyak sih yang kebetulan dapat air banyak. Bulan-bulan kemarin. Tapi kebetulan saya naik tadi itu kering. Nah, itu kebetulan kering. Walaupun hujan besar juga nggak ada air, kering. Walaupun hujan gede, saya pernah kalau hujanan di situ tuh digubuk 2.5 jam. Begitu hujan rada reda masuk ke situ ya kering, atau kering nggak. Tapi kalau orang yang dikasih apa keajaiban di situ, panas terik siang-siang ada air, bening air sumur itu ya. Di apa di atas itu sering ada yang nginep di situ? Nggak ada, saya ngelarang kalau ziarah boleh. Inap jangan, takutnya nanti salah pindah. Takutnya orang nanti ada apa-apa tengah malam lari, jatuh ke jurang, sayang tanggung jawab. Emang medanya sih. Boleh ziarah ke sana, tapi nginep nggak boleh. Karena apa? Orang butuh buang air, ya kan? Butuh kencing, masa itu keramat dikencingin. Masih mending situ ziarah boleh. Kalau nginep di sini yang normal, musola ada, air ada, WC ada, warung ada, normal. Kalau nginep-nginep di sana, takutnya ya itulah. Nanti keramat bikin kotor. Nah, baik, pemirsa Kelayaban TV, tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Uncem. Kita nanti sebentar lagi kita minta Pak Uncem mengantarkan kita ke makam Sunan Bonang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kelayaban TV. Pak Uncem, mungkin pula nyuwun antar tenang makam.
Gini, jadi ini makomnya Sunan Bonang, masih ini Pangeran Ulang dua. Jadi setelah dibangunkan ini dibentuk makam, biar orang nggak salah, dulunya kan dua gunungan tanah. Nah, makanya dibentuk makom biar orang datang ke sini kan kirim doanya lewat tawasul. Kalau dibentuknya gunungan tanah nanti orang bingung. Jadi makanya dibentuk makam ini dibangun tahun 1964. Nah, kebetulan cuma bentuk makam ya, walaupun dengan batu. Setelah tahun 65 datanglah tamu yang dari Jakarta itu, yang makamnya ada di belakang, makamnya itu makam kuburan. Itu telah bertapa di sini 41 hari. Alhasil dia jadi paranormal. Muridnya banyak, dari luar negeri pun banyak. Nah, kepikiran bahwa ini perlu dibangun. Nah, dibangun dari abad 65 sampai tahun 78 ini bangunan. Lama ya? Lama, karena material dipikul selalu dipikul itu, jadi lama. Nah, ini kalau dihitung sekarang biayanya berapa? Itu zaman tahun 65 belum ada penjara. Ini Pangeran Welang. Iya. Siapa Pangeran Welang itu? Pangeran Welang itu sama, bawa dari Jawa juga ya. Kan Sunan Bonang itu boleh dibilang banyak santrinya. Kalau alamat dia ada alamat itu Pangeran Welang di sini. Jadi apa mungkin pangeran anak raja barangkali dari bawa dari sana pengikut Sunan Bonang itu barang. Ada versi lagi bahwa Sunan Bonang telah mengeluarkan penyakit dari Nyimas Gandasari, seekor ular. Nah, begitu ditangkap, dicipta jadi keris itu pangeran. Orang itu apa, ular-ular. Oh, jadi ular itu berwujud tongkat. Betul. Nah, kata orang bilang gini, jadi kalau sok-sokan tahu itu, Pak, ini kuburan tongkat, ini kuburan keris, walau alam saya tahu. Yang penting kita kirim doa bahwa ini Sunan Bonang, makomnya ini Pangeran. Nah, pemirsa Kelayaban TV, jadi bukan kita di sini makom, ini tidak ada jasad. Iya. Tapi ini sebagai media untuk kita ziarah atau kita mendoakan Sunan Bonang. Jadi kadang-kadang gini ya Pak, asumsi orang-orang yang tidak paham itu, masa kuburan kosong didoain. Padahal ini sebagai jembatan untuk kita kirim arwah ya. Betul. Nah, sebetulnya mereka yang datang ziarah ke sini itu untuk mendoakan ya Kak Rukun atau buyut kita ya gitu. Nah, apalagi ini boleh dikatakan di sini pernah Sunan Bonang ini pernah menduduki wilayah Gunung Jaya ya Pak. Betul. Nah, di situ. Ini patoknya masih asli Pak. Asli. Ya masih asli. Aslinya begini, jadi enggak kata. Mungkin kalau istilah kata orang ini tatakrama etika, ini yang maju ke depan ya harus keluar, ini yang muda belakang begitu. Itu etika yang mungkin begitu, karena tidak mau disejajarkan. Jadi di bawahnya ini maju, ini mundur, makanya ini mencor. Ini bangunannya sepertinya sudah lama ya Pak? Sudah lama, ini dari tahun 65 ya. Cuma kalau di keramik sih ya, melihat sekarang apa maksudnya tahun 80-an. Kalau dulunya ini kan cuma batu kali aja. Oh, tapi bentuknya seperti ini. Iya, seperti ini. Makanya saya nggak berani merubah bahwa ini harus dilebarin. Saya nggak berani. Karena ini bangunan zaman dulu. Ini tembok juga kan, dalamnya itu bukan batu bata, satu kali yang bulat-bulat. Yang bulat-bulat, saya pernah ganti jendela itu ngobrol tuh batu bulat-bulat saya ini. Jadi bukan batu bata merah. Jadi batu semua ya Pak? Batu semua. Ini dibangun kira-kira tahun berapa Pak? Tahun 65 ya? 65 ya. Ini bentuk bangunan, kalau ketemuannya karena Sunan Bonang itu dari tahun 18 sebenarnya, dari dulu saya. Cuman mulai dibangun karena banyak yang ziarah di sini. Ini tahun 64 itu sudah mulai terwujud, jadi ada bangunan gitu. Ini sepotong, tinggalin.
65 dilanjuti ke atas, itu belakangnya kebutuhan semua. Jadi banyak di sini yang penjara terus nginep di sini? Banyak, banyak. Emang di sini adalah tempat gempa ya, maksudnya ruangan ini biar wangi. Jadi bukan kita membakar kemenyan gitu ya Pak ya. Betul. Ya maksudnya biar ruangan ini wangi. Karena alhamdulillah di ruangan seperti ruangan-ruangan yang ada aroma sih, kenapa banyak? Nggak ada ini nggak ada rayap kan? Nggak ada karena apa? Tembok semua. Pengaruh dari baunya ya. Jadi makanya kalau naik ke atas orang yang nggak biasa naik nggak kuat. Bau menyan itu selalu mulut ya. Padahal sih udah nggak ada yang makan. Karena ruangan yang tertutup, mulut yang di atas rayap juga nggak kuat. Dan kebiasaan kita sudah melihat makam Sunan Bonang. Nah di sini ada Pangeran Polang. Ini ada kaitannya dengan Sunan Bonang ya Pak ya. Gitu dengan. Nah di sini pemirsa, Cirebon ini banyak sekali kebuyutan-kebuyutan atau petilasan. Nah, kalau kita selusuri ya Pak, mungkin banyak masih banyak PR untuk layanan TV. Oh, banyak. Nah, masih banyak. Untuk layanan TV itu mengetahui gimana terletak ada kebunyitan-kebunyitan. Ini memang walaupun tenang ya Pak, ini energinya luar biasa disini. Karena mungkin banyak yang kawasona disini ya. Iya. Jadi kayak energi positif kan? Ya, adem disini aja. Ini energinya aduh, mungkin ya, suasananya ya. Juga karena dikelilingi gunung ya. Jadi iya sih. Kayak cocok untuk orang-orang yang untuk istirahat. Di sini itu untuk menenangkan diri, untuk apa namanya beradaptasi dengan lingkungan itu adem tenang. Makanya saya kan sering bilang sama kamu, keramat yang segini indahnya, yang segini ademnya, tolong dikenal bersama. Dalam kebersihannya, dalam kerapiannya, saya tiap hari itu selalu bersih itu karena apa? Biar suasana orang-orangnya di sini nyaman. Nah, lampu mati satu buru-buru ganti. Ada sampah, ada buru-buru sapu. Karena kenyamanan untuk orang-orang pendatang. Sangat menghargai orang-orang yang datang ke sini, biar tenang, biar betah, mudah-mudahan dapat karunia. Ini bentar lagi juga orang Jakarta nanti. Tadi udah ya sampai saya paling dari 12-an sampai dari sana. Berapa? Satu mobil biasanya. Baik, pemirsa Kelayaban TV, tadi kita sudah bincang-bincang ke Mangga Kuncen, dan kita tadi sudah naik-naik ke atas gunung. Nah sekarang kita sudah ke tempatnya atau makam Sunan Bonang dan Pangeran Polang. Pak Kuncen, matur suwun, kula ditampi dengan iki. Terus Pak Kuncen sampun bedah sejarah Sunan Bonang di istilahnya sedikit banyaknya tadi sudah dijelaskan gitu Pak Kuncen. Jadi kula sebagai tim pelayanan TV atau terima kasih. Baik pemirsa Kelayaban TV, sekarang kaya tim Kelayaban TV mohon undur diri. Tapi sebelumnya, tidak ada manusia yang sakti di dunia ini kecuali Allah, dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.